Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Seorang pengantin perempuan dari Indonesia terpaksa bersanding seorang diri di atas pelamin gara-gara suaminya dikatakan sangat pemalu. Menerusi video yang dimuat naik oleh pemilik akaun Koko Garis Bawah Dimeter 38 di TikTok, kelihatan pengantin wanita yang dikenali sebagai Yayan duduk seorang diri di atas pelamin sambil ditemani dua orang kanak-kanak kecil. Difahamkan pengantin lelaki yang bernama Rahim melarikan diri sehingga membuatkan keluarga pihak perempuan membuat laporan polis. Bagaimanapun, Rahim rupanya pulang ke rumahnya selepas selesai akad nikah. Menurut lelaki itu, dia terlalu pemalu dan tidak suka berada di tempat yang penuh dengan orang. Salah faham berkenaan akhirnya selesai selepas kedua-dua keluarga berdamai di balai polis. Selalu. Sama budu.